Kena juga mereka tidak terlalu sesa. Kena cari cara untuk berhadapan dengan pasukan Todak di game yang kedua ni kalau mereka nak kemenangan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan masuk ke dalam drafting untuk game yang kedua. Niners bertemu dengan Todak. Niners di first pick. Loyi terus dikeluarkan. Tak nak beri kepada Zaim Sempoy. Adakah Valentina wajib untuk dikeluarkan sekarang ni untuk pasukan Niners, Lafel? Saya rasa option yang bagus sebenarnya untuk keluarkan. Untuk pasukan Todak, saya setuju keluarkan hero healing ni. Pastikan tak ada banyak protection untuk Max. Tapi pasal Valentina tu, saya sebenarnya agak setuju. Lagi satu option mereka adalah buang Fredrin, buang Barats. Jadi paksa Gary nak sangat pakai utility, pakailah Alpha ke, pakailah Baxia ke, sebab dua-dua hero tu Niners boleh lawan. Mungkin memaksa untuk Gary menggunakan Assassin juga. Ya. Kan? Cuba untuk cungkil keluar strategi Todak yang telah disimpan terbuku. Tapi chip masih dijadikan sebagai keutamaan untuk tidak diberikan kepada Revelacia. Satu penggunaan yang cemerlang juga sebelum ini. Revelacia menggunakan chip dengan menghasilkan kemenangan pada pasukan Todak. Akan tetapi untuk band yang seterusnya, kalau kita melihat hero healing yang boleh untuk dikeluarkan oleh pasukan Todak selain daripada Angela, mungkin Florin, mungkin Matilda. Namun saya rasa Matilda lagi memberikan kesan betul, yang besar. Betul, setuju. Matilda. Sebab kalau kita pakai Florin, Florin lebih untungkan untuk kita pakai hero keras. Berbanding dengan hyper carry macam Roger dan juga Ling. Adakah itu menjadi pilihan pasukan Todak? Sebab kalau Matilda dikeluarkan, akan kurang lagi hero pool yang boleh untuk digunakan oleh pasukan Niners sendiri bagi Barbossa untuk menambahkan sustainability. Malah kalau nak gunakan hero lain pun terpulang kepada strategi masing-masing. Nolan yang akan menjadi keutamaan tidak diberikan kepada pasukan Niners. Okey, kita nak bandingkan benda yang belum lagi pernah dibandingkan sekarang ini kepada Lafayette. Nolan, Ling. Awak rasa Nolan. Nolan. Still Nolan. Still Nolan. Sebab dia, sebab Ling ni dia lagi laju daripada, okey, katakan Fredrin. Fredrin dengan Ling, Fredrin mungkin akan clear laju sedikit daripada Ling, tapi sebab Ling ada dia punya first skill untuk dash tu yang menyebabkan Ling jadi laju. Nolan, dia clear lagi laju daripada Ling and Nolan tetap ada dash. Sebab tu Nolan paling laju. Tak perlu untuk lompat dinding-dinding. Dia guna satu combo je. Senang cerita macam Assassin lagi laju daripada tank sebab dia punya dash. Dia boleh pergi ke camp lain lebih cepat. Tank clear cepat sebab HP tinggi, jadi dia clear cepat. Tapi Nolan, dia clear lagi cepat daripada tank and dia boleh dash macam Assassin lain. So dia yang paling cepat. Seperti apa yang awak jangkakan juga, Lafel, Niners telah mengeluarkan Fredrin. Memaksa untuk Todak memakai hero-hero keras di bahagian jungle kalau itu yang mereka letakkan sebagai strategi. Tapi Todak seharusnya tahu untuk Niners dah memang mereka letakkan dua fighter sebagai mereka punya strategi menghasilkan kemenangan. Apa benda yang boleh untuk dilakukan oleh pasukan Todak sekarang ini? Adakah ingin membawa sup carry hero-hero anti-tank yang boleh untuk digunakan oleh pasukan Todak untuk terang kali? Kalau nak kata untuk bawa hero anti-tank pun sukar sebab sebab setup pada pasukan Niners ni dia macam nak kena warm up. Awal game nampak macam boleh dapat, tapi sampai pertengahan permainan tiba-tiba mereka dapatkan momentum tu untuk lakukan counter attack balik ke atas pasukan Todak. Roger melebihi Matilda lah, Fel. Saya rasa tanpa Ling, tanpa Angela, Ling susah sikit. Jadi ambil Roger lebih selamat kat sini. Okay. Dan kalau pasal soal Matilda, kita kena ingat Barbossa, dia boleh pakai tank yang keras. Yeah. Dia boleh pakai Edith. Edith juga antara hero kemenangan dia. Jadi ada banyak lagi option untuk Barbossa, tak banyak sangat option untuk Max. Ambil Roger terus. Roger yang akan memastikan kedudukan ataupun Roger mungkin jadi sebagai jungler, kan? Yalah, jungler lah. Untuk Max sendiri, saya ingatkan Zaf. Memang jungler. Kan? Tapi dengan Matilda bersama dengan Barat, semestinya akan diambil. Keberatan Barat sendiri akan ditampung dengan Matilda Airlines yang akan membuat rotation pasukan Todak akan menjadi lebih laju. Nah, sekarang ini kalau Max yang akan dijadikan sebagai jungler utama untuk pasukan Niners, masih relevankah untuk Niners membawa dua fighter sekarang ini? Ya, yeah, masih relevan. Saya tahu awak tanya dia, yeah. Tapi saya jawabkan, masih relevan. Faham. Jadi pada waktu ini juga, melihatkan untuk pasukan Niners, mereka perlukan lebih set up, mereka perlukan lebih lagi masa untuk diberikan kepada pasukan Niners sendiri. Jadi dengan pick yang seterusnya, dua pick yang seterusnya untuk beri respon kepada Barat dan juga Matilda, saya rasa perlu untuk mengunci Ruby dulu. Ruby Edith, tak apa Ruby Lilia. Kemungkinan besar akan diambil. Tetapi Royal, Ruby dan okay. Tak ke terlalu awal untuk diambil? Memastikan Zaim Sepoy tak boleh pakai Farsa. Okay. Maksudnya memaksa Zaim Sepoy untuk pakai Valentina kat dalam game ni. Well, tapi kalau ada
Black Dragon form, takkah benda itu akan memanfaatkan juga untuk pasukan Todak? Pada pendapat saya lah. Dapat kainnya pasukan Todak, mereka terus mengambil Harith dekat sini. Di mana rasanya macam tadi open tapi dua-dua tim tak nak. Ya, tadi pun open. Tadi pun open, tak ada ambil langsung. Tengok daripada segi draft yang telah dilakukan oleh Fly Solo bersama dengan Ancha sebentar tadi. Okay. Dan apabila melihatkan sekarang ni untuk dua band yang terakhir, awak rasa Todak perlu untuk keluarkan hero jenis apa? Saya rasa untuk kali ini untuk pasukan Todak, kalau mereka nak berhadapan dengan pasukan Niners, mungkin boleh sekat penggunaan hero slasher untuk Max dan juga Munji. Mungkin cuma boleh untuk band lagi assassin lain untuk halang Max dapatkan hero slasher. Tak. Rasanya Roger ni memang pergi kat Max. Roger ni memang pergi kat Max. Maksudnya kat sini mereka kena keluarkan hero Romad. Saya rasa mid lane lah. Tak boleh bagi Munji dapat hero slasher. Hero damage kan? Macam Nobaria. Tapi... Mereka sendiri yang band Misita. But why? Kenapa? Diorang rasa macam Barbossa boleh buat Misita roam kot. Tak pun mereka risau yang Misita ni pergi gold ke apa, Ruby ni pula jadi roam. Pernah ke ada, saya rasa pernah Zaf membawa Misita di bagian gold lane. Saya tak ingat. Saya ingat musim kali ni dia bawa Fovius. Fovius lawan Harith. Saya rasa pernah, musim lepas. Saya tak pasti match yang mana. Kalau saya salah, maafkan saya. Tapi saya pernah ingat, saya rasa pasukan Niners ataupun sebelum ini NC pernah membawa Misita di bahagian goal lane. Tapi tak mengapa, dengan band yang seterusnya untuk pasukan Todak, mereka mengeluarkan Misita dengan harapan untuk membiarkan Harith lebih baik untuk mengeluarkan damage yang lebih tinggi. Namun tak mengapa, sekarang ini untuk pasukan Todak juga dalam band yang terakhir, mereka perlu untuk keluarkan juga hero yang berunsurkan damage kepada pasukan Niners. Sebab kalau Max ada hero pool yang tinggi menggunakan assassins pun jadi satu masalah pada pasukan Todak juga. Sekarang ni kalau saya untuk pasukan Todak, saya macam nak paksa Moon untuk pakai hero seperti Novaria. Tapi nampaknya mereka masih ingat yang Fovius boleh digunakan untuk lawan Harith. Jadi mereka respect di mana Ruby ni boleh jadi roam, mereka ban terus Fovius. Saya suka ban tersebut. Fovius. Semua dia nak bagi keselesaan kepada Harith. Ya, dan juga kepada Matilda. Ini akan membuktikan Todak letakkan Harith sebagai satu kunci utama. Kunci lagi sekali. Hero utama untuk menghasilkan kemenangan bagi pasukan Todak. Bukankah ini satu perkara yang jelas untuk diselesaikan oleh pasukan Niners? Bagi mereka menumpukan fokus mereka kepada Harith. Contohnya kalau Harith tak jadi, Todak takkan boleh menang. Betul, saya setuju. Tapi untuk game pada kali ini, rasanya macam pasukan Todak sekali lagi boleh nak bawakan Valentina rasanya. Saya rasa macam boleh. Kalau tak kena ban pun Valentina kalau mereka nak bawakan. Cuma kalau Valentina diambil oleh pasukan Todak, agak lembut juga line up daripada Todak. Ya, betul. Ada shield yang banyak daripada Matilda, ada shield daripada Harith. Tapi nak memikirkan fighter yang ada banyak untuk pasukan Niners. Wow. Langgar je. Paksa ke? Sebab Yuzhong ni dah diambil untuk paksa jangan ambil Farsa. Jadi pasukan Todak macam, tak nak kita ambil Farsa, kita ambil ke. Jadi dekat sini, bagus untuk dia mencabar balik pasukan Niners. Tapi cabaran besar untuk Zain Sempoi lah. Dia nak kena main Farsa, menentang dengan Roger, menentang dengan Ruby, menentang dengan Yuzhong. Bukan kerja yang mudah. Ya, jawapan yang pasti sebab kita perlukan kelebihan sebanyak mana yang boleh untuk pasukan Todak sendiri. Terutamanya apabila Farsa diambil, tapak permainan untuk Harith menjadi lebih besar, lebih luas. Apabila zaman Force telah dibuka, dapat untuk diselindungi pula dengan ada Defender Airstrike. Saya rasa Harith boleh mendapatkan satu keadaan yang cukup lemas. Dan Barat boleh untuk membuat setup tersebut. Ini masih lagi digunakan bersama dengan Novaria. Novaria akan ditugaskan juga untuk membuat satu damage tembakan daripada jarak jauh. Mungkin kepada Farsa, mungkin kepada Harith. Saya merasakan Star Shatter ni akan lebih fokus untuk Cik Fasha. Sekarang ni saya tengah tengok sama ada pasukan Todak mereka akan flexkan Baras ni pergi EXP, boleh ambil hero lain dekat jungle atau tidak. Saya rasa kalau macam untuk pasukan Todak sekarang ni, mereka kena cari lagi satu hero yang boleh pergi ke front line ataupun Steel Swords. Saya pandai baca draft. Aduh, saya cakap analisis kita lah. Saya lupa. Saya pandai baca draft. Macam mana aku nak dapat trust korang? Saya dah percaya tapi saya tak dapat. Biasalah, kita mesti nak gaduh-gaduh sikit. Risk nak gaduh dengan awak, sila. Tak. Saya hormat. Okey, faham. Dan itulah dia lengkap akhirnya Gary menyelesaikan draft
menyelesaikan misi untuk melengkapkan strategi pasukan Todak. Kali ini Gary akan membawa masuk Assassins bagi mendapatkan kemenangan pertama ke atas Niners. Jawapannya kemenangan atau kekalahan yang akan didapatkan oleh pasukan Todak. Ya, ini game penentuan sebenarnya. Sama ada pasukan Niners atau pasukan Todak yang akan mendapatkan kemenangan. Tapi tanpa kita buang masa, ayolah kita masuk terus ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan kedua antara pasukan Niners menentang dengan pasukan Todak. Adakah Todak akan mengamuk ataupun Todak yang akan dilanggar sekali lagi oleh lima pemain memegang lencana sembilan untuk mendapatkan kekemilangan dua berbalas dengan kosong. Akan dimulakan terlebih dahulu Max di bahagian orange buff, Gary di bahagian purple. Satu benda menarik, Matilda dan juga Harif terus cut lane dekat situ. Adakah mereka plan untuk terus invade ke dalam jungle memastikan Max tak boleh nak farm dengan mudah? Tapi nampaknya tidak, Matilda terus pergi balik dan menjaga mid lane. Saya ingatkan ada invade tadi, tapi nampaknya diorang cancelkan tersebut. Mungkin disebabkan pemilihan Max yang mengambil orange buff terlebih dahulu dan melihatkan Barbossa yang cuba untuk mengganggu Gary. Menyebabkan benda itu telah pun dibatalkan. Jadi Todak juga perlu untuk menjaga, tidak sedap saya, Gary punya kebahagiaan apabila dia melakukan farming. Kalau tidak, akan menjadi satu masalah juga untuk pasukan Todak. Sekarang ni untuk kedua-dua pasukan, Niners mereka ada advantage yang besar di mana mereka boleh gerak lebih laju disebabkan mereka clearkan lane dengan cepat. Pasukan Todak mereka boleh clear dengan cepat juga. Oh, tapi nampak gayanya mereka tengah fikir kena shutdownkan Zaf terlebih dahulu. Manakala untuk pasukan Niners, mereka nak gerak ke kawasan EXP. Dan apabila komposisi pasukan Niners sekarang ini fokus kepada penangkapan Momo terlebih dahulu, akan menjadi satu benda yang sangat besar impaknya sekiranya Momo akan dikorbankan dengan Pounce. Terus saja dijadikan sebagai mangsa darah pertama untuk pasukan Niners. Tapi Gary dan juga Revisha telah pun tiba di bahagian bawah. Mungkin cuba untuk mencari mangsa daripada pasukan Niners. Tetapi Max dan juga Barbossa telah mula bergerak. Mungkin cuba untuk menunggu masa mendapatkan turtle yang pertama. Dalam pada masa yang sama, Ling daripada Gary belum lagi menimbulkan sebarang impak. Titik di mana Ling boleh menunjukkan potensi penuh adalah berada apabila Ling mendapatkan full itemization. Tapi perkara itu perlu untuk ditunggu. Pada awalnya, pasukan Todak mungkin akan bergerak secara pasif, akan dibantu dengan James Sampoy. Black Dragon Bomb daripada pasukan Niners cuba mengganggu Ling. Tetapi hanya berpatah balik saja membiarkan Max mendapatkan turtle yang pertama. Revisha. Oh, agak bahaya untuk Revisha. Nyawa cukup rendah. Tetapi Barbossa yang mungkin akan dicari terlebih dahulu. Wow. Masih lagi. Mundapat. Dia dapat apa-apa buff? Ya. Star Shatter skor dapat tarik 3. Wow. Bagi kejutan sikit, Riz. Wow. What a play. Pasukan Niners sekarang ini telah pun mencacatkan keperluan daripada Gary sendiri. Pop-up buff tiada. Jadi gerakan daripada Gary mungkin agak sedikit slow untuk awalnya. Dia nak dapat dunia full item. Mungkin lambat sikit berbanding dengan Max. Kita kena tengok sebab 16 minit beberapa saat Max dapat full item. Kita kena tengok sama ada Gary boleh dapat lebih awal atau lebih kurang sama. Buat masa sekarang ni, sememangnya Max dapat advantage yang besar disebabkan dia dapatkan turtle. Dia dah berjaya untuk mendapatkan satu assist kat sini. Beberapa lagi kill, dia boleh maximisekan dia punya damage. And dia boleh terus mendapatkan dia punya full item dalam lingkungan 14 minit sampai ke 16 minit. Kita bercakap pasal Munji kan? Taklah, kita tengah bawa pasal Max. Pasal Max, ya. Max, okey, tentunya. Roger memang bergantung kepada Snowball. Bergantung kepada bola salji. Kelebihan gol kalau dia ditekan. Barbossa cari Zombie Senpai. Hilang kali ini di pasukan Niners. Tetapi Gary cuba tak masuk. Max, kali ini nampaknya dia cukup selesa. Berjaya untuk memancing pasukan Todak. Bermula yang baik untuk pasukan Niners. Zombie Senpai yang susah dicari. Dan sekarang ini cicak comeback mungkin akan ditangkap. Namun Momo telah pun ada flicker untuk keluar daripada kawasan tersebut. Gangguan sekali lagi dilakukan pada pop-up buff Gary. Oh, agak bahaya. Kali ini adanya Munji melepaskan Astra Echo cuma untuk membentangkan ke atas pasukan Todak. Tapi Revisha nyawa cukup rendah. Zamsen pun terus membuka Fede Esa pada kali. Tapi Yatri hilang tengah Shizou. Pasukan Niners kali ini hilang satu player mereka. Tetapi untuk pasukan Todak, mungkin ini peluang yang baik untuk mereka mendapatkan turtle yang kedua. Dan juga dengan Fede Esa digandingkan bersama mereka Zaman Force. Inilah apa yang saya katakan. Satu kawasan tapak permainan Haris luas dibuka menyebabkan dia bebas untuk menggunakan Zaman Force, Chrono Dash, semuanya susah untuk diganggu. Angkatan Barbossa. Barbossa cuba untuk mencari penyebab pasukan Todak. Tapi kali ini Max
bukan Max tetapi Gary sebenarnya berjaya untuk mendapatkan turtle daripada pasukan Niners. Satu tangkapan yang cantik menyebabkan pasukan Niners kehilangan peluang mereka untuk mendapatkan turtle sebentar tadi. Juga mendapatkan turtle tersebut serta langsung merapatkan lagi jurang gol yang telah didapatkan oleh Niners sebentar tadi. Namun setakat ini adakah Todak masih lagi on steady ataupun mereka ketinggalan jauh? Macam mana saya cakap, selagi tim yang nak late game, mereka tak kalah 2,000 gol, masih okey. Sebab snowball tu takkan teruk sangat. Sedangkan kita nampak tadi, Todak berjaya untuk dapatkan 7,000 gol, masih tak cukup untuk hentikan Niners. Jadi, kalau beza setakat 1,000 lebih ni, saya rasa Todak masih dalam keadaan yang sangat okey. Kita bercakap pasal match up Roger dan juga Lee di fasa late game. Agak-agak awak, adakah perkara sama boleh dilakukan oleh pasukan Todak seperti mana Niners buat ataupun mereka akan sama-sama daripada segi power spike? Saya rasa Gary punya power spike lebih tinggi, tetapi bila kita pakai Roger ni, kita ada peluang untuk outplay. Saya rasa itu yang lebih penting sebab dia ada banyak lagi iframe berbanding dengan Link. Okay, legal digunakan dan juga ada satu setup yang cuba dibuat hanya untuk pertahankan tarik di bagian top lane. Tapi mungkin Shizu akan menggunakan segala skill set yang dia ada untuk membersihkan minion sebatas yang mungkin. Dalam pada masa yang sama, inilah kelebihan yang ada pada Link. Dia boleh untuk buat split pushing dan akhirnya satu tarik jatuh ke tangan pasukan Niners. Kali ini untuk pasukan Niners, mereka perlu bergerak secara seiring mencari ruang untuk mendapatkan mana-mana titik kelemahan untuk pasukan Todak. Tetapi setakat ini kita boleh lihat bagaimana komposisi pada pasukan Todak masih lagi berada dalam keadaan yang stabil untuk berhadapan dengan pasukan Niners. Kalau melihat draft daripada pasukan Todak, mereka ada satu single lock target saja. Kita tak kira Felicia, kita kira Momo. Keutamaan untuk menangkap siapa yang terlebih dahulu ditangkap di antara line up pasukan Niners sekarang ini? Saya rasa sebenarnya yang paling optimum adalah Max, tapi rasanya agak susah. Yang pilihan kedua adalah Zaf sebenarnya. Oh, cuba cari, tapi Barbosa yang mencukup rendah cuba untuk melarikan daripada gegaman pasukan Todak. Tapi Barbosa hilang tangan Samson Poy. Namun dalam masa yang sama, Refisha cuba untuk mencekurkan Munji. Munji telah pun ditumpang oleh Refisha. Momo cuba untuk mencari ruang, tetapi Max sebenarnya menangkap Shizu kali ini. Max cuba untuk mendapatkan Gary, tapi Gary sekedar tak ada. Namun kill disumbangkan kepada Max. Adanya player lagi yang mungkin akan ditangkap, tetapi untuk pasukan Todak, mereka juga berhati-hati. Sama ada cuba untuk melakukan zoning ke arah pasukan Niners, tetapi kali ini untuk pasukan Niners nampaknya ada ruang yang percuma saja untuk mereka mendapatkan turtle yang ketiga. Dan tarikan dibuat daripada Zaf. Agak bahaya, tetapi Sam-Sampo terus menggunakan flicker untuk mencarakan kedudukan dengan pasukan Niners. Revisha terus menekan butang recall supaya tidak merapatkan kedudukan dengan pasukan Niners. Tapi kali ini Sam-Sampoy menjarakkan kedudukan pasukan mereka dengan Adin Federal Strike. Sekaligus pasukan Niners tidak boleh terus-menerus bergerak ke arah pasukan Todak. Saya amat meminati pergerakan Max yang tepat waktunya menggunakan Lycan Pulse. Mengelak daripada Tempest of Blade itu kena ke tanah. Itu masa yang paling tepat untuk dia immune daripada damage yang dikeluarkan daripada Link Gary. Dan juga mendapatkan 2 kill dalam pada masa yang sama lah, Fel. Ya, itu perbezaan besar antara Link dan juga Roger, di mana Link dia punya Tempest of Blade saja yang ada iframe yang panjang. Manakala Roger dengan cooldown yang pendek, dia boleh menggunakan dia punya Lycan Pulse berkali-kali. Dan bila dia buat dia punya Wolf Transformation, dia punya Human Transformation, dia boleh masuk keluar dekat dalam teamfight. Jadi Link ada mobility yang tinggi tapi dia macam straight line. Manakala untuk Roger dia banyak kiri kanan. Up, Zaf pergi depan. Agak bahaya untuk Momo, nyawa cukup rendah tapi untuk masuk Momo hilang di tangan Max. Agak bahaya dua player yang tak ada. Max kali ini mendapatkan double kill. Dalam keadaan pada kali ini untuk pasukan Todak, bukan berita yang baik untuk mereka. Pasukan Niners akan gunakan segala ruang yang ada untuk mendapatkan menara pada kali ini. Untuk pasukan Todak, hanya tinggal Shizu dan juga Gary, adakah mereka akan mampu untuk mempertahankan kedudukan pada kali ini untuk minit yang ke-8. Berikan makan kepada serigala lapar. Serigala sedang kebuluran. Dan juga suapan yang diberikan daripada I'm Offended Zaf tadi boleh dikatakan satu permainan yang cantik macam bunga. Revolusia ditangkap. Lihat bagaimana Barbosa terlebih dahulu. Zaf pergi depan. Astral Echo membesarkan hitbox dan juga tarikan yang cukup baik dilakukan untuk memberikan Serigala Max lapar makan. Ini risikonya disebabkan Zaim Sempoy terpaksa pakai Farsa, di mana draft ni tak sesuai untuk Farsa. Ada banyak saja cara untuk cancelkan dia punya Feather Strike, di mana tadi yang cancelkan adalah Zaf punya I'm Offended. Berjaya untuk dapatkan dua, Zaim Sempoy terpaksa terus ke depan. Dan dekat sini, risiko yang besar mereka mengambil Farsa. Saya masih hormat mereka mengambil Farsa, tapi memang risiko yang besar. Sebab mudah untuk ditangkap sekiranya adanya Astral Echo. Besarkan hitbox dan sekarang ini secara tak langsung, pasukan Todak semakin lama semakin ditolak ke belakang. Dan juga dengan kawasan yang luas telah pun dijajah oleh pasukan Niners, mereka boleh mendapatkan lot dengan mudah. Daripada damage ranking, oh, benda yang mengejutkan saya, Zaf yang paling tinggi sekarang berbanding dengan Shizu.
Ya, disebabkan dia punya AOE damage tu yang sangat-sangat besar. Jadi sekali dia hit dorang, dia hit tiga orang dan sebagainya. Dan sebab tu saya menjangkakan kalau Momo nak tangkap siapa, lebih baik tangkap Zap. Sebab dia ada banyak sangat crowd control dekat sini, kena hentikan pergerakan. Tapi dia saling bersama dengan Matt juga menjadi pilihan. Sekiranya Eagle digunakan zaman Fos. Jadi Barbossa, tetapi untuk pasukan Niners masih lagi mampu untuk bertahan. Mereka juga tidak ingin bergerak dengan terlalu agresif ke hadapan pasukan Toda. Menunggu Lord pada kali ini untuk memulakan pergerakan ke dalam perkarangan base pasukan Toda. Masih lagi belum dapat sebarang kill yang dapat diselesaikan mungkin untuk Toda regroup semula berada di dalam kawasan mereka sendiri. Mengelakkan daripada ditangkap sebab Lord masih lagi ada untuk diselesaikan pasukan Toda. Pembersihan yang dibuat secara pantas di bahagian mid lane, tiada sebarang yang dapat tarik setakat ini dapat untuk diruntuhkan. Gary sedaya upaya solo di bahagian top lane untuk membersihkan minion. Dan sekarang ini pada minit ke-10, pasukan Todak hanya ketinggalan Inhibitor Turret saja. Apakah langkah untuk pasukan Todak sekarang ini, Lafel, bagi mereka kekal sahaja? Adakah mereka perlu untuk tunggu lagi Gary mendapatkan full item? Oh, tapi sebelum itu, kita nampak Black Dragon form ke depan. Oh, Yatri mencari player pada pasukan Todak. Masuk ke hadapan. Oh, wow! Shizou dah tak ada momo jika ditumbang Gary pada kali ini. Tak mungkin bakal oleh Max menumbangkan Alphysia. Gary cuba untuk bertahan, tapi Max telah pun ditumbang oleh Gary pada kali ini untuk pada yang ke-10. Pasukan Niners hanya kehilangan seorang player saja. Adakah mereka mampu untuk terus menamakan perlawanan ini? Ini kita tarik pada bagian bawah, mudah untuk didapatkan lepaskan Niners. Tapi lepaskan Toda, masih lagi ada Zayn, Sam Boy dan juga Gary untuk pertahankan Crystal pada kali ini. Zaf, adakah ini teknik pancingannya berkesan? Strategi yang telah pun diusulkan oleh pasukan Niners dengan adanya pembesaran hitbox, Zaf mudah buat kerja. Tangkapan I'm Offended tersebut membuatkan Todak hilang dua inhibitor turret, Afel. Sekarang ni untuk pasukan Todak, kita tengok, okay, memang kena tengok instant replay dekat sini. Fake initiation, masuk and then terus tarik D3. Tak ada terkata-kata. Lafel pun diam, terbisu. Tidak boleh untuk menyesalkan. Sebab Zaf perform gila kali ini pakai Ruby. Ya? Yeah? Zaf menunjukkan full potential. Yeah. Kalau Ruby gold lane ni rupa dia macam mana sebenarnya? Buat full damage, buat moment. Dan bila I'm Offended dia lakukan, saya nampak damage dia agak besar dikeluarkan. Tinggal saja untuk Max menghabiskan dengan menggunakan lakan bounce. Kalau nak bercakap pasal keupayaan Roger, inilah full potentialnya. Keluarkan damage pada saat last hit supaya Roger menyelesaikan tugasnya sebagai seorang jungler. Mengenap, melenyapkan pasukan Todak yang berada di bahagian tengah tersebut dan mereka terus mengalihkan fokus ke bahagian Lord. Kali ini untuk pasukan Niners, mereka akan terus berikan fokus kepada Lord. Tiada sebarang masalah untuk mereka dapatkan, tiada juga tekanan yang mampu diberikan oleh pasukan Todak kali ini. Nak tak nak untuk pasukan Todak, mereka perlu pertahankan kedudukan mereka, perkukuhkan barisan pertahanan untuk terus menjaga Crystal, untuk mereka terus bergerak dalam perlawanan pada kali ini. Gary sekarang dah level 15. Item tak pasti berapa banyak item yang dia dah ada. Tapi dekat dalam game ni support sistemnya agak susah disebabkan Zaf boleh hancurkan support sistem mereka. Zaf kumpulkan semua sekali. Kemudian damage yang besar boleh dikeluarkan oleh Zaf sendiri sebenarnya bersama dengan Yetri. Max tinggal nak sapu rata je. Tinggal nak sapu rata saja. Conceal telah digunakan pakai. Barbossa pergi ke depan Zaf. Dan juga ada tentang welcome cuba dilakukan bersama dengan satu telanan. Oh, mencari player pada pasukan Niners tapi Barbossa dalam keadaan cukup berbahaya. Tapi sempat lagi untuk mereka hidup imbang masuk menembakkan Bobo. Mencari player seterusnya ada mengkill. Menembakkan Shizou tapi Zou yang akan ditumbang oleh Gary. Triple kill yang berkata oleh Max tetapi pasukan Niners. Kemenangan bersih 2-0 ke atas pasukan Toda. Niners! Mata yang penuh tanpa sebarang cala langsung ke atas keputusan 2-0. Niners tak kubau hari ini. Umpan yang betul, pancingan yang tepat. Bersih Niners menyapu rata. Toda disingkirkan 2-0. Mata yang cukup berharga, mata yang penuh dengan makna untuk Niners keluar daripada zon merah. Mereka menggapai 3 mata penuh. Saya dah memang speechless dah kat sini. Yeah. Saya memang nak tengok apa yang mereka nak cakap dekat on stage. Betul. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita pergi ke petas utama untuk menemu ramah pasukan Niners. Kemenangan bersih untuk pasukan Niners. 2-0 menentang Todak 3.
tiga mata penuh akhirnya keluar dari zon merah untuk regular season ini. First of all, congratulations guys. What an amazing game. Semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Semua sehat. Alright. Okay, wow. That was an amazing game performance yang you guys keluarkan tadi.